Sabar dulu. Sabar, sabar. Okay, tank kau tak sampai lagi. Mereka menyatakan dalam setiap ceramah mereka nak memudakan parti mereka. Mereka pro orang muda. Sayang dengan orang muda. Orang muda lah perlu dipelihara. Yang muda lah masa depan negara. Tapi bila sampai hari penamaan calon, calon tua jugalah yang menjadi pilihan parti. Pada pendapat Teja lah, adakah ini membuktikan parti-parti kita cakap tak serupa bikin? Sekaligus memberi gambaran lah mereka ni sebenarnya tak beri peluang pun. Tak percaya dengan orang muda untuk bertanding. Macam mana Teja? Teja rasa mungkin dia orang macam tak bersedia nak terima lagi macam orang muda ke apa kan. Tapi tak naklah sampai macam gunakan orang muda tu sebagai macam benda untuk tarik perhatian je. Tak nak sampai macam tu. Bila hari penamaan ke ataupun bila macam on the day lah kan. Tengok-tengok still orang tua juga yang jadi macam calon juga. Hopefully macam nanti apa-apa bila-bila diorang macam start bagi peluang dekat orang muda pula. Bukan takat macam bagi peluang untuk bercakap je tapi tak bagi peluang untuk diorang macam get into action pula. Saya rasa mungkin diorang tu still tak, macam tak percaya lagi tau. Sabar tu. Sabar-sabar. Macam tank kau tak sampai lagi lah. Mungkin diorang rasa macam tu tau. Tapi itulah, I think macam maybe orang muda dalam parti politik pun mungkin diorang pun kena macam start tunjuk ataupun start ambil kepercayaan jugalah calon-calon yang lebih tua juga so that diorang pun dapat macam get into action jugalah kan. Tapi generasi you mungkin macam diorang tak cukup percaya lagi dekat anak-anak muda. Mungkin diorang akan macam sagi, dia ni buat main pula dengan parti-parti kita ni. Kita punya calon tua ni dia kena start percaya and calon muda kita ni pula dia kena macam ambil kepercayaan tu, dia start macam dia kena start gain the trust tu. Ha, I think baru boleh. Tapi kan Teja, adakah parti-parti ni letak calon tua ni disebabkan kawasan tu sendiri? Okeylah, dekat Sungai Bakap ni ramai sebenarnya orang-orang tua kan. Ha, orang muda tak kisah pun pasal muda-mudi ni. Macam mana Teja? I think yang tu boleh jadi faktor juga sebab Sungai Bakap pun dia tak adalah ramai sangat macam orang muda. Jadi ada reason jugalah kenapa macam calon yang lebih berusia bertanding dekat situ sebab macam Sungai Bakap pun ramai jugalah macam orang yang dewasa, yang betul-betul dewasa kan. So macam lagi sesuai lah kot kalau macam letak calon yang lebih berusia. Ayat rasa macam lagi dekat dengan calon yang macam tu. Banding kalau kita letak calon muda dekat tempat yang Sungai Bakar macam tu, mungkin diorang akan macam, apa budak ni buat kat sini? Ha, tak nak lah diorang fikir macam tu pula kan. Ha, so ada faktor juga.